Belalang merupakan serangga yang sering hinggap dan tinggal di pepohonan. Bahkan sekarang, belalang mulai dijadikan peliharaan bagi manusia karena keunikan hewan ini. Namun apakah kalian tahu isi dalam perut belalang? Beberapa waktu lalu, dua orang pria mencoba melakukan uji coba yang gila sekaligus aneh. Pasalnya, mereka melihat ada sesuatu yang bergerak dalam perut belalang peliharaannya. Karena penasaran, mereka pun mulai mencelupkan perut belalangnya itu dalam sebuah nampan berisi air dan mulai merekamnya. Perhatikan yang terjadi. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba dari dalam perut belalang itu keluar sosok makhluk hitam seperti kabel yang bergerak-gerak. Bahkan makhluk mirip kabel itu terlihat seperti monster Venom yang ada dalam film Spider-Man. Melihat hal itu, pemilik belalang ini pun sontak kaget dan terkejut. Pasalnya dirinya baru pertama kali ini melihat monster mengerikan ini keluar dari dalam perut belalangnya. Namun ada temannya yang berpendapat bahwa itu merupakan cacing parasit yang sering hidup dan tinggal di dalam perut belalang. Sungguh mengerikan. Bagaimana pendapat kalian? Pernah melihat makhluk seperti ini?